Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Darussalam, pemirsa yang mulia, rahimakumullah. Puasa adalah akselerasi percepatan pelatihan bagi jiwa dan mental kita. Tujuan utama daripada puasa sesuai dengan Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang yang bertakwa. Disapa oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, tapi diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Ini artinya bahwa puasa mestinya menjadikan kita orang yang mampu meningkatkan kualitas, orang yang mampu meningkatkan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Sebab kalau kemudian kebaikan kita tidak bertambah, maka apa artinya puasa yang kita lewati sebagai pelatihan kawah condro timuko bagi diri kita semua. Maka agar kemudian kita mampu meningkatkan kualitas-kualitas ini, kita harus betul-betul memperhatikan amalia-amalia yang kita perbuat ketika kita berpuasa. Sebab Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk standar ukuran baiknya Islam seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka di bulan puasa ini jangan sampai kita ini tergoda, jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam hal-hal yang jelas-jelas manfaatnya tidak bisa kita dapatkan. Salah satu yang sering membuat orang terlena adalah ketika dia memegang Android, memegang smartphone, yang dengan smartphone ini dia bisa mengakses banyak hal. Membuka WA, membuka Instagram, membuka YouTube, membuka TikTok, dan lain hal. Yang lalu dia terlena tak terasa, ternyata sudah 1 jam dia memegang handphone ini. Maka handphone di tangan kita itu harus kita perlakukan dengan bijak. Bermedia sosial bukan sesuatu yang terlarang, tapi ayo gunakan media sosial sebagai ladang bagi kita untuk mendapatkan kemanfaatan yang banyak, bukan justru kita yang terbawa arus untuk menikmati apa yang mereka sajikan. Boleh saja pemirsa memegang Instagram, tapi di bulan Ramadan ini membuka Instagram yang ada ilmunya, yang ada manfaatnya. Silakan saja Bapak Ibu pemirsa semuanya membuka YouTube di bulan Ramadan ini, tapi pergunakan YouTube itu untuk sesuatu yang ada manfaatnya. Sebab kalau kemudian kita tidak cerdas bermedia sosial, kita tidak saring sebelum sharing, sangat mungkin kemudian kita terjerumus ke dalam kesesian, bahkan terjerumus ke dalam fitnah yang itu hoax ternyata kita sharing. Oleh karena itu, hal-hal yang memungkinkan kita kehilangan kesempatan mendapatkan kebaikan perlu kita hindari. Selain bermedia sosial, di antara kesia-siaan yang sering dilakukan banyak orang itu tidak disadari adalah ngabuburit. Mereka jalan-jalan ke satu tempat, pergi ke satu tempat untuk menunggu datangnya azan maghrib. Padahal kemudian ternyata ketika pergi ke tempat tersebut tidak jelas manfaatnya, bahkan seringkali justru malah lalu bermaksiat karena melihat aurat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang muslim ketika melakukan puasa haruslah meningkatkan kualitas amal-amal yang dia lakukan, ibadah-ibadah yang dia lakukan. Jangan sampai puasa kemudian pergi dan ternyata kita belum diampuni,
raghima anfu rajulin yadkhulu fi ramadan tsumman salaha wa lam yughfar lahu. Betapa ruginya orang yang menemukan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, kemudian Ramadan lewat begitu saja, ternyata dia belum diampuni dosa-dosanya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.